Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Amin Fuad. Hari ini adalah hari yang istimewa buat pemain ke-12. Hari ini kita ada tetamu istimewa. Seperti kalau tengok dalam kamera itu memang dah terus nampak lah sebab dia tak ada zoom in, zoom out kan. So, hari ini saya bersama dengan pemain bawah 19 tahun lah, ataupun boleh kata pemain bawah 23 tahun tetapi baru sahaja dipanggil masuk ke training camp hari itu dengan pasukan negara iaitu, dan juga beliau adalah juga pemain KV Kotrik. Selamat datang Rahman, terima kasih sebab hari ini bersama dengan kita. Sebenarnya tak adalah nak formal sangat, kita nak apa, nak sembang secara santai lah, nak tahu Luqman punya pengalaman sebab kita ni pun bertuah sebab Luqman balik sekejap. Dia ada training camp hari tu, dipanggil oleh jurulatih Tang Cheng Ho. Hari ni kita nak berpeluang lah untuk bercerita sikit pasal pengalaman dia kat sana selama 7 bulan man? 8 bulan? 8 bulan. Lebih kurang 8 bulan eh? Okeylah, kita cerita dulu, kita start dulu dengan kehidupan Luqman. Kita akan cerita juga pasal bola sikit tapi kita nak cerita pasal kehidupan Luqman dekat Kotrik lah. Apa yang Luqman suka tentang Kotrik ni? Lepas 8 bulan Luqman suka dia punya bangunan-bangunan ke? Ataupun Luqman tak tahu, apa yang Luqman suka? Saya suka suasana. Kita dekat Malaysia lain ya. Berbeza lah. Berbeza. So, saya minat suasana dekat Europe lain dengan lah. Gunungnya kan. Dengan cuaca dia. So, lagi saya minat dengan bangunan dia, bangunan klasik lah. Lama, bangunan lama. Itu yang saya minat dekat Kotrik ni. Walaupun tempat dia tak besar sangat, kecil, tak besar sangat. Tapi bagi saya indah. Apa makanan dekat Belgium yang Luqman, tak tahulah mungkin Luqman suka ke, ada spesifik lah makanan Luqman suka dekat Belgium? Ataupun Luqman kata biasa je, semua lebih kurang je. Dekat Belgium, makanan dia orang yang paling famous French fries lah. Fries, betul. Satu coklat betul. Dengan waffle pun ada. Betul. Saya selalu kadang-kadang makan apa? Pita tu macam kebab lah. Kebab. Dia ayam, saya selalu order ayam dengan bawang dengan sayur dengan betul, pita tu lah. Dengan sos dia. Itu je lah. Tapi okey. Tak boleh selalu sebab nanti dia orang cakap tak boleh selalu. Betul. Sebab nanti sebagai kita atlet nanti makin gemuk nanti ah. Okey. Ada tak spesifik kedai yang Luqman suka pergi dekat Kotrik? Macam kedai sukan ke, kedai makan ke, atau macam kedai pita tadi yang Luqman suka pergi? Okey, tak selalulah sebenarnya. Tapi ada kedai yang Luqman selalu masuk saja tengok ke apa? Ada. Kedai selalu saya selalu pergi kedai sushi dengan restoran India lah. Sebab saya rapat dengan bos tu. Ngam punya. Nama confirm punya. Apa ni? Indian food lah. Makanan tapi Indian dia Nepal. Ya? Tapi dia orang Nepal tapi dia masakkan. Sebelah tu Indian, sebelah tu sushi. Dia bos lah, bos dua-dua ni. So kita kena pandai. Orang Belgium ke? Dia boleh cakap, dia lama dah dekat Belgium. Bukan orang Belgium lah. Tapi dia orang Nepal. Oh, Nepal. Okey. So, kalau kita rapat dengan bos dia, dapatlah diskaun kan. Itu okey. Okey, lagi satu orang luar kat sana nak tahu kan. Yelah, dekat sana, kat sini senang je kita nak cari masjid. Sana ada masjid kan, dekat Kotrik? Sana ada masjid. Sana kebanyakan orang Arab. Dia orang banyak orang Arab kat sana. Komuniti Arab lah. Bukan orang Malaysia, tapi orang Arab. Dalam tim saya pun ada 4 orang. Termasuk saya, 4 orang lah. Siapa lah? Pak Islimani, okey. Striker. Muhammad Badar. Badar Mosi lah? Badar Mosi. Sisoko, okey. Mali, itu saya. 4 orang lah? 4 orang. So, maknanya komuniti Arab ni kuat jugalah. Arab, kat sana banyak Arab. Banyak daripada, daripada belah-belah Arab lah. Buat masa sekarang ni, masjid dekat sana, yang saya tahulah, yang saya dengar lah. Sebab sekarang dekat sana, sebelum ni lockdown. Lepas tu sekarang ni okey pula. Lepas tu dapat berita balik, sekarang lockdown balik. Sebab so, kes dah naik. So masjid dengan gereja tu kat sana tutup lah. Apa ni, lagi orang nak tahu yang Luqman ada tak pernah jumpa orang Malaysia dekat Kotrik? Bukan berasa lah, sebab kita tahu dekat berasa lah ada kedutaan Malaysia. Tapi ada tak pernah jumpa orang Kotrik? Orang Malaysia dekat Kotrik? Pernah? Selama 8 bulan ni tak pernah lagi lah. Tapi ada yang DM saya lah. Dia cakap, "Man, saya nak baju." Dia nak baju. Dia duduk Belgium. Okay. Dia nak baju. So, saya cakap lah,
saya bagi kontak ni untuk orang tapi, duduk sana. Orang Malaysia duduk Belgium, dia nak beli baju Kevin Cotric. Oh okey, tapi dia bukan duduk Cotric lah. Ah bukan. Oh okey, tapi so, orang dekat Belgium lah. Kebanyakan orang Malaysia tak ada lah duduk Cotric. Dia duduk dekat Brussels, lah. Gen ni tempat study. So oh, gen tempat study ah. Sudah Malaysia semua dekat geng. Geng jauh daripada Kotrik? Daripada Kotrik 30 minit. Oh tak jauh, berasa yang jauh sikit. Berasa dekat 1 jam lah. Sejam lah, sebab hari tu kedutaan Malaysia ada datang lawat Lukman kejap kan. Okay, ni nak cerita pasal keluarga angkat Lukman. Nampak tengok video, tengok ni semua seronok Lukman dengan keluarga angkat Lukman. Apa yang Lukman rasa dah 8 bulan duduk dengan diorang kan? Yang Lukman boleh belajar dengan diorang lah, yang Lukman rasa macam yelah, Lukman pun bukan akan selama-lamanya duduk dengan diorang kan. Apa yang Lukman dapat belajar dengan diorang? Belajar dengan diorang daripada saya sebelum ni, kalau buat silap apa-apa pun, saya tak, Bukan selalu saya cakap berterima kasih. Terima kasih tu, sorry tu. Selalunya saya buat lantak engkau lah. Lantak engkau lah. Kalau saya buat sakit lain orang lah, saya buat sakit orang ke apa kan, saya buat silap sikit je, kita buat silap saya nantak kau lah. Nanti dia terasa kan, contoh lah. So sekarang ni saya belajar dari situ lah. Oh, okay. So saya apa-apa pun cakap terima kasih. Sorry lah, macam tu. Dalam bahasa Belgium ke English? English lah. Tapi Belgium terima kasih? Smaklet. Smaklet tu makan. Nak cerita pula dari segi mental Lukman eh. Sebab masa Lukman pergi Belgium 8 bulan lepas tu, boleh kata dalam keadaan pandemik berjauhan dengan keluarga. Lepas tu yelah, kiranya sepatutnya ada orang hantar Lukman pergi sana kan, pergi sana. Lepas tu kira Lukman settle down dalam sebulan dan mungkin orang tu balik ke macam mana kan, tapi tak ada orang. So Lukman terpaksa pergi seorang sebab pandemik, lepas tu jauh daripada keluarga. Macam mana Lukman rasa Lukman seorang-seorang mengatasi perasaan yang yelah first time kan, Lukman nak duduk seorang-seorang lama dekat Eropah ni, ada apa perasaan Lukman time tu? Perasaan saya, sebab saya suka merantau. Saya minat pergi tempat orang. Tak pergi, yelah, kalau macam tu saya abang lah, dah minat betul-betul main bola. Dalam hati ni memang nak main bola kan. Memang suka main bola. Dapat tawaran daripada Europe, memang abang betul ni suka main bola. Dapat betul-betul. Abang pergi ke tak pergi? Betul-betul. Ni main kat Europe. Betul. Kita nak tambah ilmu lah. Tambah ilmu. Dia tahu dekat Malaysia ni kita boleh tambah ilmu. So apa kurangnya kita berhijrah, kita pergi tempat orang lain, kita belajar cari benda baru lah. Kita cari kehidupan lain kan. Kita, kalau kita duduk seorang ni, kita lebih berdikari lah. Okay. Jauh tak Lukman punya rumah yang Lukman duduk sekarang dengan tempat latihan? Tempat latihan 10 minit je bang. Naik basikal lah. Basikal saya ada turbo. Bukan basikal biasa. Apa ni? Tapi Lukman tak akan selama-lamanya naik basikal. Kelab akan bagi kereta. Kelab memang first nak bagi kereta. So dia dapat tahu saya tak ada lesen. Okay. So tak boleh lah. Dia memang setiap player dia bagi kereta. Okay. Daripada sponsor yang sponsor kelab lah. Volvo sponsor lah. Oh, ingat Ferrari. Bagi tahu. Oh, bagi tahu lah. Siap-siap lah. Apa ni maknanya, tapi nanti Lukman akan dapat lesen lah. Maknanya nanti Lukman akan settlekan lesen Lukman nanti. Nanti settle. Buat masa sekarang ni tak ada masa lah. Sebab dengan gamenya apanya tak sempat, tak sempat lah. Dengan trainingnya tak sempat, insyaAllah. Okay. Suasana winter masa Lukman kat sana, boleh kata Lukman sampai bulan 8 belum masuk winter. Tapi Lukman merasai lah suasana winter tu. Senang lah nak sesuaikan diri masa awal-awal tu. And paling sejuk Lukman rasa berapa celsius time tu, seingat Lukman lah? Minus. Tapi tak, macam mana lah rasa? Rasanya enjoy. Tapi kita naik basikal kan. Nak sampai tempat training pun dalam masa 5 minit lah, 6 minit lah. Sebab laju ada lagi laju lah. Sebab ada terbu kan. So selalunya pagi hujan kan. Hujan. Kita satu pegah hendah, satu tutup pegah, tutup ni. Sebab sejuk eh. Dengan sejuknya, dengan saljinya. Tapi nak buat macam mana? Tak ada. Kalau ada lesen, okey lah. Ada lesen. Tapi okey lah dengan cuaca sejuk kat sana. Lukman dah biasa kan. Saya suka sejuk. Suka sejuk kan? Okey. Ni nak tanya sikit macam hari biasa lah. Macam contoh hari biasa yang Lukman pergi training lah. Satu hari, contoh hari Isnin ke Selasa ke. Apa rutin Lukman selalu satu hari tu? Contoh Lukman bangun, pukul berapa? Tak kisahlah pukul berapa Lukman pergi training. Apa rutin Lukman selalunya satu hari tu?
time training saya akan tidur dalam pukul 11 ataupun 11.30. Kalau saya letih, terlalu letih, saya tidur ke 10.30 lah. Itu lah, 10.30 sampai ke 11.30. Itu masa saya untuk tidur. Saya ambil masa dalam 6 jam untuk tidur. Saya bangun pukul 7.30 lah. Lepas tu pergi training. Training selalu habis 10-11 macam tu? Training start pagi sampai pukul 12 lah. Oh, sampai pukul 12. Sebab dia ada breakfast dengan lunch. Oh, and then Lokman akan lunch dekat club. Lepas tu club tu. And then pagi, pergi pagi pump, pump lah ni, gym. Lepas training lah. Lepas training lah. Kira lepas lunch lah, kira lah. Lepas lunch, lepas training tu. Oh, lepas training buat dalam 30 minit, 45 minit, lepas tu pergi lunch. Lepas tu pergi lunch, ha. Masa Lokman kat sana kan, okeylah kita tahu penyokong Malaysia memang kenal lah Lokman, siapa tak kenal. Ada yang tak kenal. Ada yang tak kenal lah, ada lah kot yang tak kenal kan. Tapi dekat sana, Kotrik, penyokong Kotrik, dia orang kenal lah Lokman? Dia, Kotrik ni bandai kecil, kecil. Tapi yang mana peminat, sebab Kotrik ni kecil, dia setengah-setengah penyokong. Yang penyokong je lah. Yang betul-betul sokong bagi selalu lah. Kenal lah. Dia orang kenal lah. Maknanya dia orang pernah datang cakap, eh, Lokman apa semua pernah. Adalah. Masa Lokman pergi stadium semua adalah. Ada. Ada, okay. Sebab Kotrik ni, dia macam kat Malaysia, 80 ribu orang. Tapi Kotrik ni, stadium kecil. Kecil. Dia fanatik sangat dengan bola ni. I see. Okay. Okay, kita masuk sikit lah pasal bola sikit. Kita dah tahu Lokman kehidupan dekat Kotrik macam mana apa semua kan. Kita tahu bila pergi kat Eropah, intensity dia tu mesti tinggi. Kan? Okay, tak tahulah kita kat Malaysia ni pun mungkin intensity tinggi jugalah. Sama. Tapi mungkin sama dekat Eropah, intensity tu memang tinggi kan. Lokman pun training dengan first team, dengan pasukan utama. Lokman rasa terkejut tak awal-awal? Ataupun Lokman ambil masa tak untuk menyusahkan diri dengan first team punya, orang kata first team punya environment lah punya? Kita daripada Malaysia pergi ke Europe, berbeza. Memang berbeza. So, saya ambil masa 5 bulan nak sesuaikan diri dengan ni, player ni. First, ada satu kali ni, dalam 4 bulan tu. Player seorang ni, dia tegur kita sebagai player. Dia tegur kita sebab saya buat mistake. Kita satu pasukan kan, nak menang. Dia cakap macam ni, awak ni, dia cakap biasa standard lah. Awak ni dah dekat 4 bulan pun tak ambil masa lagi ke nak sesuai dengan player. Ambil masa lagi, lengih-lengih lagi. Ambil masa dekat 10 saat nak pegang bola. So, daripada situ saya kena naikkan. Kita kena naikkan lagi semangat kita. So, masuk ke bulan kelima, bulan keenam tu. So, saya dapat main lah. So, kalau kita dapat main, kita enjoy. So, dari segi situ lah dia orang bertegur sesama teammate lah. Dia orang bukan marah. Yalah. Dia nak kebaikan kita. Betul. Untuk diri kita sendiri. Dia, sebab kita player muda. Betul. Dia orang tak marah, dia tegur untuk kita sendiri. So maknanya, lebih baik. Maknanya kalau dia tak tegur Lokman, maknanya dia tak kisahlah pasal Lokman. Dia orang tak kisahlah. So dia orang ni support satu team lah. Sama macam pemain kat sini. Sama. Okey, ramai yang terkejut bila Lokman balik, susuk badan ni naik jadi besar. Yalah, 8 bulan lepas masa Lokman kat airport apa semua, tengok kecil je kan, sikit kan. Banyak perbezaan kalau nak bandingkan sebelum Lokman pergi KBK. Nampak banyak lebih masa lah. Apa yang bagi motivasi kat Lokman, yang Lokman nak besarkan badan Lokman ni sebenarnya kat sana? Pakai susuk. saya semangat lah, motivate saya diri saya sebab kita main kat Europe, badan dia orang besar-besar. Saya datang dekat Europe tu, badan saya macam ni je. So, saya tak putus asa. Tak putus asa. Sebab kita, dia orang, mentaliti dia orang, lepas training, buat gym. Lepas training, buat extra. Lepas training, buat extra. Daripada situ, takkanlah kita player muda. Manulah. Habis training, mandi-mandi, balik terus. Kita ni, dia orang macam bagi saya inspirasi lah untuk tuju ke arah gym tu. Lepas training tuju ke arah, buat ekstra lah kira-kira. Tuju ke arah besi tu. So, saya lepas training dalam 6 kali training, satu hari rest. Saya ambil dalam masa 5 lah. 4 kali ni saya buat push punya, 5 kali ni saya relax sikit lah. 6 tu macam tu lah. Macam mana Lokman jaga makanan, diet Lokman kat sana?
ada special Lokman ikut jadual ke ataupun Lokman ikut makanan daripada kelab ke, Lokman jaga sendiri ke macam ni? Sebab ada satu kali saya cuti. Okey. 3 hari cuti. 3 hari cuti. So saya makan kau-kau punya. Makan benda ni, makan benda ni ada. Ada kadang-kadang saya tinggi nak makan coklat, saya makan coklat. Ada nak makan benda-benda yang tak elok kan. Macam pizza semua kan. Ya, benda-benda yang tak clean lah. Sekali tu check fat. Fat saya check. Tengok-tengok baru 3 hari baru saya saya makan benda yang kuranglah, kurang baiklah. Fat saya naiklah. Dia fat yang paling sesuai apa kiraan dia? Macam mana kiraan dia? Aman? Sebab dekat sana fat dia orang, saya fat saya 6.6. Dia orang lagi rendah. Ada yang rendah, dia ada yang lebih kurang. Dia standard 8 lah, 8. 8 8 kira. Masa sebelum pergi KBK apa Lokmannya reading? Lemak. Sebelum KBK saya 13.5. Walaupun sebenarnya kurus tapi dia punya lemak tu banyak ah. 13.5. Dia check apa setiap minggu? Dia check setiap bulan. Awal bulan tu dia check. So dari situ Lokman akan tahulah ni naik sikit ke apa kurang sikit lah. So kalau lagi banyak lemak bermaksud lari slow ke macam ada efek ke lari macam mana? Kalau kita macam yalah lemak tak elok lah, tak elok lemak ni jadi lebih slow sikit ke, jadi macam berat lah badan, berat lah badan sikit kan. Okay, ada beberapa pemain pemain kebangsaan antarabangsa macam tadi ada Lokman ada sebut tapi abang sebut lah Makarenko yang main untuk Ukraine, Badan Musi main untuk Gambia tak salah Faiz Slimani pun main untuk negara dia Komoros ke Komoros, Komoros dia orang layak ke Afrika, Afrika punya ni even macam Trent Sainsbury pernah main untuk Australia ataupun mungkin hari tu dia tak main, dia tak call tapi dia main untuk Australia lah, dia main untuk sampai sekarang dia main untuk Australia lah. Okay, macam Lokman pun hari tu dah dipanggil untuk mewakili pasukan negara senior lah kan. Apa Lokman rasa pengalaman yang Lokman boleh ambil daripada pemain-pemain antarabangsa ni ataupun tak kisahlah bukan dia orang je daripada pemain KBK, apa yang Lokman rasa benda yang Lokman boleh ambil untuk Lokman? Untuk saya sendiri, kita sebagai player pemain muda, saya belajar daripada dia orang, fighting spirit dia orang kan. Dalam training dia bermula daripada training tau, bermula pada training baru kita pergi ke dalam game. Semangat tu kompetitif lah macam tu. So saya dia orang dari segi fighting spirit, selalu nak menang, selalu nak menang, agresif, agresif dia orang ni. Walaupun dalam training dia orang agresif, kira mentaliti orang, mentaliti nak menang lah. Dalam training kalau 5 lawan 5 confirm tak nak siapa yang kalah. Selalu sampai nak tackle menang. Gila-gila apa semua-semua dia lah. Tackle tak ada lah tapi takut injek jugalah takut kan, injek juga tapi dia orang body contact dia agresif sangat luar. Tapi dia orang mesti confirm nak menang. Dalam 4-4 tim tu semua nak menang. So lawan lah. Maknanya kompetitif tu start daripada training bawa masuk ke game lah. Daripada game tu dia pun macam okay, kita tahu Lokman memang baiklah dengan semua pemain kat KBK. Kalau abang tanya, of course Lokman baik sebab Lokman yang paling muda and then diorang semua senior kebanyakan kan. Tapi ada tak pemain yang boleh kata yang paling rapat lah dengan Lokman, yang gelak-gelak, yang suka gelak-gelak dengan Lokman, yang kata kira macam kawan lah, kawan baik lah. Saya semua rapat. Saya semua bergurau, gurau semua. Kadang-kadang saya diam. Tapi kalau dengan Makarenko ni, dia Makarenko yang main Ukraine tu. Ukraine dia nakal. Dia nakal. Dia suka buat lawak. Lokman pun nakal juga. Saya follow lah dia. Saya minat suka, minat gelak takkan nak diam. Saya tak minat diam. So saya follow lah dia. Dia kira yang antara yang paling macam nakal-nakal sikit, lawak-lawak sikit lah. Dia nakal macam Faiz Salamani tu nakal. Tapi dia cakap France, saya tak faham lah. Kalau macam Makarenko dia English. Dia cakap English. So dia nakal, dia macam suka buat lawak. So kira saya dia lah, saya rapat jugalah dengan dia paling. Kira saya rapat dengan dia lah. Antara dia orang semua mostly boleh cakap English ataupun macam mana ataupun dia orang semua semua boleh cakap English. Tapi kalau macam dengan daripada negara Belgium pun dia boleh cakap English, France, Dutch, dia orang boleh cakap semua. Daripada yang Belgium dengan cakap dengan Belgium, dia cakap Belgium punya Flemish lah. So macam cakap dengan saya ni import macam daripada Malaysia ni cakap English lah. Pada macam Pak Yi tu dia boleh cakap Fran dengan player-player lain boleh cakap Fran juga. Pada Mali Fran juga. Fran juga lah kan.
dalam banyak-banyak player KVK, okeylah, kita tahu semua player ada kelebihan masing-masing. Dari segi defending ke, dari segi main midfield, kelebihan dia tu kalau main penyerang, dia bagus tu. Tapi Lokman rasa dari segi technical dengan skill lah, Lokman minat, ada minat tak dalam player-player KVK yang Lokman tengok? Lokman rasa macam, oh power lah dia ni, skill technical. Yalah, yang lain semua bagus, tapi dari segi skill, technical, Lokman rasa. Sebab saya striker. Okay. Ha, saya striker. Hmm. Semua player KVK, daripada defend, daripada midfield, daripada striker lah. Dia orang semua ada teknik. Ada teknik, adalah kelajuan, kelajuan semua ada dengan agresifnya. Sebab saya main striker, saya minat Faiz Elmani lah. Oh, Faiz Elmani, dia skillful lah. Dia skillful, ada speed, ada Oh, okey. Dia agresif juga lah. Agresif juga. Sebab bukan saya cakap player lain tak skillful semua. Tak, player lain semua skillful. Ni kira yang saya striker. Peminat lah. Sebab minat, saya striker. Saya macam faham, faham. Okey, selepas awak kata dah sertai banyak sesi latihan lah dengan pasukan utama kan. Dari segi teknikal dengan skill, kemahiran apa yang Lokman rasa macam dah improve sikit? Macam yelah, Lokman dah train sana 8 bulan kan. Lokman rasa mungkin Lokman punya speed dah improve sikit ke, ataupun Lokman rasa macam shooting Lokman dah macam Roberto Carlos ke? Ada tak Lokman rasa yang macam, oh ni aku dah improve sikit ni? Walaupun Lokman nak improve lagi, abang tahu Lokman memang nak improve lagi lah kan? Tapi Lokman ada tak Lokman rasa saya lain tu tak lah. Yang saya nak, saya nampak saya improve macam main apa, one touch two touch. Sebab dia orang main laju lah kayaknya. Main laju lah. Dia orang bukan main macam pegang bola lama-lama, dribble semua orang. Tak, dia orang main one touch two touch, one touch two touch. So daripada situlah saya cepat bermain bola dengan dia orang ni, cepat. Kena fikir cepat. Fikir cepat. Walaupun saya ni lambat fikir. Tapi kena juga fikir cepat. Saya kena juga. Kalau tak, saya ni jam lah. Tapi saya masukkan sikit. Masukkan sikit ilmu lah daripada one touch, two touch lah. Apa yang Lokman rasa Lokman nak perbaiki lagi? Lokman rasa? Saya nak perbaiki dari segi fizikal. Tak, fizikal. Dari segi fizikal. Dan dari segi... Ini tak cukup lagi fizikal macam ni? Kena besar lagi ya? Kena besar lagi bang. Kena besar lagi, okay. Sebab ada orang lagi besar. Yelah, ada target. Ada target apa ni, berat badan. Berat badan saya daripada 61. Sekarang 67. Tak ada target naik lagi? Target 68 lah. 68 eh? 68. Itu saya kena maintain lah kan. Maintain lah. Okey. Lokman diberikan debut ataupun penampilan pertama dengan KBK menentang Anderlecht dalam aksi kompetitif lah, Liga Belgium tu first time lah dapat liga kompetitif kan. Aksi kompetitif itu mungkin antara kenangan lah yang terbaik yang Lokman ada kat sana kan. Tapi apa yang abang nak tahu ialah apa yang bermain dekat fikiran Lokman masa macam, eh Lokman, Luki, get ready, come, let's go. Apa yang bermain dalam fikiran Lokman time tu? Fikiran saya ke nervous tu mesti ada lah. Mesti ada. Saya happy. Happy sebab dia panggil saya, saya happy. Kira nervous tu 10%. Yang lain tu happy. Seronok nak, nak main. Saya tak rasa takut, tapi nervous. Ada nak first kalau masuk padang dengan first saya bermain dengan professional career saya, itu first saya. So rasa sangat sedikit lah, nervous 10% lah. Yang lain tu semua saya nak enjoy lah. Enjoy main, saya bagi 100% tu je. Terkejut tak masa coach panggil? Terkejut juga. Terkejut lah. Tak expect lah dia panggil. Tak expect lah. Memang tak expect lah. Tapi saya rasa terima kasih dekat dia jugalah. Dia bagi saya first peluang lah kan. Time tu lawan team Vincent Kompany. Vincent Kompany ketua jurulatih Anderlecht. Jumpa dia tak? Apa tu? Saya selisih je. Selisih tak salam ke apa? Dia tengok saya tengok dia. Tengok gitulah. Mata putar-mata lah. Tu Man City. Saya tak sempat nak salam dia sebab dia dah. Dia ni lah berselisih je lah. Okay, ini macam tadi Lokman cakap, tadi Lokman ada mention, ada sebut yang pasal player macam tegur Lokman, kena main laju sikit apa benda kan. Tapi ada tak pemain-pemain KV Kotrik yang bagi Lokman nasihat yang buat Lokman lagi bermotivasi dan Lokman akan ingat benda tu sampai bila-bila Lokman rasa? Dia orang semua bagi nasihat saya sebab saya play muda. Kadang-kadang dalam training, bukan dia jumpa saya, kadang-kadang training
Ni semua kena main cepat semualah. Ha, itulah dia orang selalu tak, bukan dia jumpa saya yang slotok saya tak. Dalam training dia bagi nasihat kat saya. Ha, so banyak, macam-macam nasihat lah. Macam-macam nasihat lah. Saya pun lupa lah. Apa, okay, Luqman hari tu dah kena panggil dengan national team ni, masuk sikit lah national team Malaysia. Luqman terkejut dengan panggilan daripada Tan Cheng Ho ataupun Luqman sendiri rasa macam, aku ni muda lagi? Ataupun Luqman rasa macam, oh, terkejut juga sebenarnya panggilan awal ni ke macam mana? Masa? Bagi saya, kita sebagai pemain, bersedia lah. Walaupun tak panggil ke, kena panggil ke. Tapi saya tak expect pun dia nak panggil. Walaupun kita main, kita bersedia semua. Semua, apa, siapa panggil ke, bos 19 panggil ke, bos 23 panggil ke. Kita kena sedia. Walaupun saya tak expect lah dia panggil. Tapi bagi saya, saya terima kasih dekat dia lah. Dia yakin pada diri saya yang saya boleh main. Dia yakin. Dia yakin walaupun saya pemain muda, saya rasa berterima kasih dekat Coach Tan Cheng Ho sebab dia yakin kepada saya untuk bermain lah. Kita dah sampai ke almost sampai penghujung lah. Apa target Luqman dalam 2-3 tahun ni dengan KB Kotrik? Luqman rasa apa yang Luqman nak achieve lah, nak capai? Target saya dengan KB Kotrik ni, of course lah, setiap pemain nak bermain kan, nak bermain. Target saya, saya cuma dalam training saya nak bagi 100%. Then insyaAllah lah, kalau ada rezeki next year mungkin dia bagi saya peluang untuk main. Kalau kita bagi 100% dalam training. Sebab saya every training saya bagi 100%. Mungkin bukan rezeki saya sekarang lagi. Mungkin insyaAllah next year. Tak next year. Next year insyaAllah lah dapat. Walaupun tak dapat banyak, dapat bermain pun dah cukup. Next year insyaAllah. Next pula tahun ketiga insyaAllah. InsyaAllah. Doa yang baik-baik lah. Doa yang baik-baik, saya bagi 100%. Okey, sebelum kita bersurai, saya rasa panjang jugalah, boleh tak adalah panjang, tapi Luqman dah bagi sikitlah info-info kat korang, apa yang korang nak tahu mengenai dia punya kehidupan dan juga teammate dia sendiri kat sana apa semua. Luqman nak cakap apa-apa dekat penyokong Luqman, penyokong Malaysia, ada nak cakap apa? Saya. Cakap, tengok kamera kat situ. Assalamualaikum, saya Luqman Hakim, saya nak baca ucapan pada diri saya sendiri. Teruskan menyokong bola sepak Malaysia dan teruskan menyokong saya juga, support saya, doa yang baik-baik. Yang paling penting, saya doakan Harimau Melaya layak ke Piala Asia. Itu target kita, target utama orang Malaysia ni, semua penyokong-penyokong Malaysia ni nak tengok Harimau Melaya main ke Piala Asia lah, Dan target saya sendiri, doa fan Malaysia semua, doa yang terbaik untuk saya. Saya akan bagi 100%, insyaAllah. Ada rezeki, Tuhan bagi rezeki, saya bermain insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Doa yang baik-baik. Saya buat untuk rakyat Malaysia semua, family, kawan-kawan saya. Saya tak lupa kepada semua. Dah cakap lain. Okey, itu saja. Kita ada masa dengan Luqman. Rasanya kebanyakan persoalan ni sebenarnya yang ditanya oleh netizen sendiri. Oh ya. Yeah. Abang kutip-kutip sikitlah sebab dia nak tahu, macam contoh dia tu sibuk nak tanya. Ada masjid juga sana. Tu abang tanya masjid ada. Masjid ada. Tapi sekarang waktu lockdown susah. COVID meningkat boh. Mati orang nanti. So itu saja yang kita ada masa untuk kali ini, episod istimewa kali ini. Terima kasih kepada Luqman. InsyaAllah kita akan jumpa dia bila dia balik lagi sekali lah. Rasanya cuti sama tak? Cuti musim panas. Kira sekarang ni liga nak habis dah. Liga 17 April ni dah habis. So tinggal berapa game dia? 3 game lagi. 3 game lagi. Okay. 3 game lagi dah habis. So kita, sebab Pro League cakap kita kena training dulu. Sebab dia bagi waktu untuk training dalam masa sebulan lah. So habis training tu memang wajib semua team dekat Europe. Lepas habis Liga kena training lah sekejap dalam 3 minggu dekat sebulan jugalah. So baru boleh free lah. Okay. Holiday. Alright. Kita akan jumpa lagi Luqman. Dan juga kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Episod mungkin lepas ni kita jumpa Luqman lain juga. Boleh, insyaAllah. Tak ada masalah. Okay, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum.